Selamat datang kembali di Ayu Haji Channel, dan mengabarkan berita terlengkap dan paling update seputar balap motor paling bergengsi. Puluhan kru dan pembalap MotoGP, MotoGP dan MotoGP mulai tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak Minggu malam, tanggal 13 Maret 2022. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi mengatakan, terdapat 64 orang yang sudah tiba di Lombok, yang terdiri dari official team, pembalap MotoGP, MotoGP dan MotoGP. Mereka tiba di Lombok pukul 21 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia, ujar Yusron Hadi. Yang menjelaskan para official team pembalap MotoGP dan MotoGP dan MotoGP ini merupakan rombongan tahap pertama dari total 9 kali jadwal penerbangan yang akan tiba di Lombok. Jadi kedatangan kru dan pembalap ini hingga tanggal 16 Maret 2022 setelah parade di Jakarta, kata Yusron Hadi. Yusron bercerita kedatangan para pembalap dan ofisial disambut dengan kesenian tradisional suku Sasak Lombok, pindang belek, dan pengalungan selendang serta sapu penut. Penyambutan dengan kesenian kidang belek dan pengalungan selendang serta sapu penut, tambah Yusron. Meskipun begitu, dia tidak mengetahui daftar pembalap yang telah datang pada tahap pertama ini. Setelah berpisah, juri bicara Bandara Internasional Abdul Majid, Arif Haryanto mengatakan, para ofisial dan pembalap tiba di bandara menggunakan penerbangan tambahan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA4320. Menurut dia, rencana kedatangan penerbangan charter pada bulan Maret dalam rangka MotoGP di Bandara Lombok dijadwalkan dari 13 Maret hingga 21 Maret. Terdiri dari 9 kali penerbangan, kedatangan mulai 13 Maret hingga 16 Maret, dan penerbangan kepulangan tanggal 20 sampai 21 Maret. Untuk kedatangan terjadwal 9 kali dan telah terrealisasi hari tadi malam, tambahnya. MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika akan menjadi seri kedua kejuaraan dunia kelas utama musim ini. Rangkaian balapan akan dimulai 18 Maret 2022. Balapan akan digelar pada hari 20 Maret 2022. Mulai hari ini, malam ini tanggal 13 bulan Maret 2022, pembalap dan kru sudah mulai tiba di Lombok. Hari ini pertama kalinya tiba, pertama kali pukul 21. Dijadwalkan hari ini memang hanya satu penerbangan. Untuk selanjutnya besok ada dua, kemudian di tanggal 15 ada 4 penerbangan, dan di tanggal 16 ada 2 penerbangan. Jadi total ada 9 penerbangan yang nanti membuat tim pembalap maupun kru balap dari MotoGP Mandalika. Mereka ini charter ya? Betul, ini menggunakan penerbangan charter, menggunakan maskapai Gulfstream dan AirAsia. Mereka berangkat dari mana nih? Berangkat dari Jakarta semua, jadi 9 penerbangan itu berangkat dari Jakarta menuju Lombok dan soalnya kembali ke Jakarta. Untuk penerbangan malam ini sekitar berapa orang? Untuk malam ini, sekarang tadi ada 64 penumpang yang ada di pesawat. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it, I know that you like it.